Eh dapat dua sih, tapi yang paling kecil ya. Cuma memang agak resiko kalau farming patternnya Ray ya, karena sebenarnya kemungkinan besar bisa diambil purple-nya kalau memang diganggu. Karena seingatku nih ya, di yang pertama nih ya, di kalau nggak salah di level yang kemarin tuh ada nih yang nakal nih. Gimana tuh? Level 1 langsung pergi mainan di tetangga. Ganggu. Wah itu sih benar-benar sekali dapat sekali udah selesai udah. Langsung gamenya. Udah langsung. Gamenya kelar. Levelingnya langsung menang aja udah gitu. Wah, benar-benar Ray cepet banget loh level 4 lagi. Itu kan Ray level 4 duluan lagi kan? Dapat Lito, terus dapat 2. Terus kan dia ganggu lagi. Dia nyebrang tuh masuk ambil script-scriptnya si JJ. Jadi JJ kan mungkin gak berasa kali ya. Udah hilang di sebelah kanan nih. Cepet banget loh pattern farmingnya si Ray ini. Tadi itu dia level 4, tapi Ray itu masih level 3 dan masih sedikit loh MSP-nya. Ya. Ini kayaknya bakal kutiru nanti loh. Ah, wuss. Sangat ragu saya. Biasanya sih lagi, kayak kita lagi jalan ya. Itu udah dipotong sama orang, gak tau kenapa tuh. Rame. Rame. Nah untuk yang sekarang. Area dari monster jungle-nya pun udah dimasukin juga oleh Ray. Cuman Ray belum terlihat lagi untuk maju mau masuk ke dalam area hutan yang dimiliki oleh JJ. Tapi JJ standby dulu di tengah. Leveling-nya bisa dibilang kalah sejauh ini. Wait. Mereka dari tadi ngedash. Wait, taunt rush-nya. Tidak kena tapi satu phantom yang spesial dimasuk ke dalam tubuh dari JJ. Ada pergerakan yang miss barusan, untungnya tidak membuat dirinya jauh lebih rugi. Wah, taunt rush masuk full juga ya. Tapi purple-nya lagi ganggu. Ray. Kalau bisa nahan, seharusnya bisa nahan sih selama return yang point nih. Iya, return masih ada. Oh, harusnya bisa ya. Kenapa? Karena relay kelima loh. Wah, udah ada. Sulit. Ini udah berat sih langsung. Aduh. Ya ibarat kayak turtle mau diganggu susah. Iya, ini ibarat lu berdua teman lu sama-sama bawa motor. Cuman motor lu ada bensin, teman lu kagak ada. Pakai air ya? Iya. Yang satu jalan mas satu, yang satu turun mesin kan. Ah, dapat XP gold bonus lagi kan dari turtle yang main lah, Ray. Masih menjaga konsistensi ya dari game yang pertama dibawa ke dalam game yang kedua. JJ sih udah ini sih mau gak mau nih ya, ini harus banget ini coba lihat tuh posisi darah dari chips. Iya mau balik sulit. Balik buang waktu ya. Ray-nya udah gemuk sekarang. Karena Ray sekarang udah level 7 kan. JJ level 6, ketinggalan lagi. Sekarang wave minion lagi, nambah lagi XP-nya. Sedap. Sebenarnya tapi kalau bicara jungler, buat nge-clear tengah sebenarnya gak terlalu efisien ya. Di momennya kelima, karena dia pakai retribution, berarti diskon 50% lumayan banget. Jadi gak terlalu efisien, maksimal goldnya juga cuma plus 20 itu buat yang tengah-tengah. Tapi ya secara pattern memang dapetin gold buff, terus dapetin dari creeps-nya. Ini buat Ray udah untung banget, belum lagi dia udah level 8. Pattern execution-nya udah di atas pastinya, dapetin dibandingkan dengan nanti JJ. Itu di bawah pertempuran dan juga di atas pertempuran terbesar abad ini antara sama wave minion juga gak kelar-kelar ya. Wah, kena ulunya doang, kena anginnya. Digas lagi dong. Weh, gak dapet lagi dong JJ. Makin jauh harusnya ketinggalan ini mah. Waduh, selicin itu ya. JJ udah warna merah nih, kelap-kelip nih. Tolong habis nih semuanya nih. Sementara itu sekarang dari Rokursa juga udah langsung dicolek-colek. Satu monster batu tersebut dan JJ mengamankan wave minion di area mid. Ya, jadi tuker buff karena di orange-nya udah diambil loh sekarang. Jepang udah diambil. Diambil, terus udah mulai keliling buat Ray-nya. Ya, santai aja. Sabar, tenang. Turtle cuma jadi batu loncatan seharusnya. Karena kalau di start juga pasti bakal rugi buat JJ. Tapi wih, di first itemnya Ray, lihat tuh lo. Malefic Roar, first item. Apa itu Hunter Strike? Main langsung aja nih, gue lihat-lihat nih. Wah, terdengar ya teman-teman ya, kita habis ngobrol ya. Kita habis ngobrol sama PM kita. PM ya. Iya. Project Manager. Keren. Bapak Garian. Kita sebutin aja. Hunter Strike lawan Malefic Roar, ini unik sih. Cuman memang item attack itu penting loh, satu apa tuh dagger ya kalau tahu. Yep. Main banget tuh buat nama-nama. Tuh Fury Hammer udah ada juga tuh. Fury Hammer berarti dia mau ke Hunter Strike. Iya, Hunter Strike.
tinggal tengahnya duel. Tuh, di diving gak bisa ngedodge. Kayaknya lagi pake lagi muter semuanya. Nah ini nih, kalau udah kena satu, turtle-nya hilang atau turtle hilang, turret-nya hilang, nyawanya hilang. Ini cepat banget, level 12 sama level 8 langsung grab-nya. Terlihat. Udah 2 poin kill, Ray dapet. Udah, hanya tinggal nunggu 4 menit atau emang mau ngejar 3 poin yang lain lagi nih. Betul. Ya, main sabar juga. Terus semua hutannya sekarang udah mulai gundul juga. Gundul lah. Wah, terima kasih Talia. Kita senang banget teman-teman, Talia ngebawain kita air minum. Demi apa nih? Makasih Talia. Ya, Sorry penonton. Sorry penonton ya. Kalian nggak percaya? Nanti kita liatin airnya. Iya betul. Dibawain air sama Talia loh, kita bahagia loh. Ini air putih bersih bening begini kayak gambaran dirinya itu sendiri. Wadaw. Keras banget pesnya pulung. Wah, wow, Talia diajak nonton di situ bisa banget. Memang bapak-bapak mahkamah observer ini. Boleh-boleh ya mereka. Boleh. Ya. Coba nanti pas kita ada yang break satu kita diajak nonton di dalam. Kayaknya di situ aja, kayak di lantai aja. Kayak di lantai aja kayaknya. Memang beda memang. Oke, tapi masih dengan satu turret, satu point kill buat Ray. Jadi agak sedikit pasif sebenarnya buat gameplay dari dua lane slot ini ya, yang kalian lagi lihat sekarang. Karena emang mainnya harus ya teknis seperti ini. Nah, kalau sampai ada sedikit miss aja. Buset, Ray! Nice shot! Kacau sih. Udah kayak auto aim gitu gak sih om tadi? Wah, parah sih. Ngikut banget kan? Set. Berawal dari tetat dikejar. Udah 2-0 GG, cuman ada pegang-pegang kepala ya kan. Wah, Ray kembali berhasil memenangkan di game yang kedua. Betul. Hanya satu round lagi. Betul.